jati. Alasan saya menanam pohon jenggon di tanah yang seluas 3.800 meter persegi ini adalah pertama-tama awalnya saya menanam ketela pohon. Tapi pada saat saya menanam ketela pohon, saya hitung-hitung biaya kosnya atau biaya penggarapan sampai dengan perawatan hingga pemanenan. Itu akhirnya kalau kita hitung-hitung labanya hanya sedikit. Keuntungan yang kami dapat setelah saya menanam jenggon itu pertama-tama lahan tanahnya tetap subur, kesuburan tanah terjaga, tidak di istilahnya tidak tiap tahun diolah yang akhirnya tererosi oleh air hujan. Kemudian yang kedua, sebelum kita mengambil batangnya atau pohonnya, kita bisa mengambil daunnya untuk makanan ternak, bisa itu keuntungannya. Manfaatnya kula membantu bapak sekinten sami-sami ringan ngoten, bantu kerja nggih menawi wonten kebutuhan ekonomi sekinten damel kebutuhan mendinten sehari-hari mboten usah niku mendhet tiyang kerja mburui ngoten. Mulai jam 7 sampai jam 12. Tenggriyo. Nggih, nggih resik-resik teng dalem cuci-cuci ngono. Meslame niki sae regane nipun sengon. Tapi nek sing jing benjang dereng ngertos. Menurut kula nggih, menurut kebutuhan, menawi enten sing ageng dipendhet riyen, mangke damel kebutuhan niku anak sekolah. Sawiji niku tesih kasenge ageng ngoten. Menurut pengamatan saya, prospek dari tanaman jenggon adalah cukup bagus karena mengingat hutan-hutan yang ada di luar Jawa itu beralih fungsi jadi lahan pertanian maupun perkebunan. Mas kawalem cilik ya. Kira-kira kalau satu bulan ya hampir 30 truk. Iya. Kami buat rata-rata itu tiap satu hari itu satu truk. Itu kuat. Aku 4. Anak 2 dan saya dan istri saya. Nah, penghasilan jenggon kalau bagi saya memang saya itu petani jenggon. Ya memang untuk kehidupan aku dan untuk biaya sekolah, kuliah anak itu namanya. Karung gua kemuntu kok. Hei, karo iku lo kayu cilik-cilik gua tuan. Wes tak tenang disuruh dhisik. Karung kemuntu. Ya di Pulau Jawa sangat penting, mereka sangat menjunjung tinggi kebudayaan yang ada di masing-masing daerahnya. Dalam setiap keluarga mereka melakukan kerjasama untuk membuat sebuah, biasanya dalam sebuah membangun sebuah apa namanya tempat penanaman itu mereka bekerja sama, baik dari mulai anak-anak, suami dan istri, mereka melakukan kerjasama.
kebanyakan mereka menanam bukan karena pengetahuan, tetapi karena kemampuan yang diturunkan oleh keluarganya, jadi dari turun-temurun. Jadi mereka tidak punya basic atau dasar pengetahuan untuk melakukan penanaman. Biasanya seperti itu. Mereka biasanya memiliki sampingan lain selain menanam, karena penghasilan dari menanam biasanya tidak kontinu. So over here is Mr. Ramajan's house and shop. He lives here with his wife and daughter, and he used to be a tailor, but he found that it was more profitable to go into buying and selling timber. In this case, albizia, kapok, and mahogany. His wife continues the tailoring business, and their daughter works in the shop. So it's a good all-round business. Ya kalau di rumah ya bantu-bantu di sini, tapi kan sekarang ini lagi merantau. Dari pokoknya itu jengkol, cengkeh, kaldu, jengon. Oh, di kelompoknya itu udah itu bikin stripping tales kecil-kecilan tapi. Oke, jadi pengelolaan hutan rakyat, terutama komoditas kayu sengon di Kabupaten Pati ini adalah bisa menjadi salah satu contoh keberhasilan pengelolaan hutan rakyat di Indonesia. Karena ya itu tadi, alam sistemnya atau itu sudah mendukung bagi kehidupan saya sekeluarga. Itu.